kita akan membuat high clip bunga mawar petrus seperti ini. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kita persiapkan high clip seperti ini, lalu cetakan yang berbentuk lingkaran, terserah bisa menggunakan apa saja. Dua ukuran yang berbeda, yang satu besar, yang satu kecil. Lalu flanel warna merah dan warna hijau, gunting, pulpen, dan lem tembak. Ya, untuk pertama kita akan mencetak pola pada flanel dengan cetakan yang besar. Cetakan yang kedua dengan lingkaran yang kecil sebanyak 2 buah. Kita akan membuat bunga mawarnya. Caranya, kita akan gunting bentuk gelombang pada pinggiran seperti ini. Setelah selesai, kita akan gunting bagian dalamnya. Cara memutar. Seperti ini kita akan bentuk menjadi mawar. Caranya seperti ini. Oke, dan untuk yang kecil, caranya sama persis seperti yang ini. Saat ini sudah jadi ketiga-tiganya, mawar yang berukuran besar dan kecil. Selanjutnya, kita akan membuat daun. Kita membuat daun seperti ini. Ya, untuk daunnya, nggak ada cetakan khusus, kita buat sesuai dengan kreasi kita.
yang satu ukurannya sedikit lebih kecil. Oke, selanjutnya kita akan melekatkan antara bunga-bunga ini dengan kayak clipnya. Yang pertama kita lem daun yang besar. Kita tempel di ujung. Oke. Lalu kita akan tempelkan bunga mawar yang berukuran besar sini. Kita beri lem di bagian bawahnya. Oke, sudah selesai. Ketiga-tiganya sudah kita tempelkan dan seperti ini. Ya, terima kasih ya sudah menyaksikan video kita kali ini.